lihat ini dulu, jangan dibanting nanti hatiku retak. Hahaha, jayus. Oke, kembali lagi bersama saya di channel ini, K Malvin. Kali ini kita akan unboxing apa ini, ayo. Nintendo Wii, mainan jadul keluar di Indonesia tahun 2006 bareng dengan ya sekitar dengan PS3 lah. Tapi ini tidak luntur eksistensinya Nintendo Wii, maka dari itu saya mencoba membelinya. Oke, kita lekas mainkan dan oke, lanjut kita buka. Jadi intinya saya pertama kali beli ini kenapa sih, tahu nggak? Karena ini bisa sambil olahraga gitu loh ya. Jadi saya tuh pengen olahraga, tapi kalau musim hujan gini malas keluar, ya kan? Ya olahraga tipis-tipis lah. Kan di sini ada. Oke, sekarang kita buka ya. Ini sudah saya cutter. Ini ada gamesnya. Kalau mau ngecek bisa di pause. Ya, lanjut kita buka. Ini ya, garansinya 3 bulan, certified pre-owned by Gopeles. Pre-owned berarti bekas pakai gitu ya. Ini kok ketawa aja, ngapain tuh? Oke, lanjut. Ini kita dapat Wiimote sama casingnya ya, ada strapnya biar nggak jatuh, ada nancak dapat 2 ya, jadi saya beli 2 yang supaya saya bisa main. Lur, nancaknya kok dapat 3, waduh ada kesalahan ini, harusnya nancak 2, Wiimote nya 2, ini nancaknya malah 3. Oke, ada Kingston ya, plastiknya yang isi 32, ada isi game tadi, HDMI converter. Oke, ya seperti ini ya. Oke, buang dulu plastik Kingston ya. Oke, kita buka lanjut, ada adaptornya. Di plastik coy. Di plastik, di wrapping. Kita buka. Ada adaptornya ya. Oke, seperti ini. Aneh ya konektornya ya. Saya juga baru tahu ini. Oke, lanjut ini apa? HDMI kabel mungkin. Ya, benar. HDMI kabel. HDMI to HDMI. Lanjut ada lagi apa? Oh, ini sensornya yang ditempel di TV ya. Ini infonya rawan rusak. Oke. Jadi be careful ya. Ya, seperti ini ya, cuma begini aja konektornya, seperti ini merah. Ini ada tempelannya, mungkin begini. Nah, kurang tahu, nanti dicobalah pasang. Ini berarti begini. Ya, nggak tahu lah, nanti coba ya. Oke. Lanjut. Ada suratnya. Petunjuk ya, depan konsol, remote Wii, cara pemasangan hard disk. Ya, ini kalau mau baca bisa di pause ya, ini. Baca.
Oke, di bawah saja. Ini juga. Oke. Kemudian ini bisa dipaus kalau mau baca. Oke. Sekarang ke konsolnya. Warnanya putih. Cara menyinkronkan remote Wii ke konsol Wii. Ya, ini ya. Bisa dipaus lagi kalau mau baca. Oke. Karena saya, ini ada kartu garansinya ya. Ada kartu garansi. Oke. Karena saya pesannya putih, jadi ya karena ini sudah dari tahun 2006 ya. Ya saya yakin lah pasti ini kondisi casingnya seperti ini ya. Pasti ada ya bulak-bulak gitu kata orang Jawa ya. Ada ini GoPay supaya enggak dibuka-buka seperti ini ya. Oke, demikian unboxing dari saya. Ini apa ini, kita buka. Ih, susah banget coy. Disolasi ini, biarin lah. Ini memory card ini. Ini GameCube. Susah mungkin ini di double tap ya. Oke. Demikian ya unboxing dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Salam Slekokek Bandul Timbo.